وبارك عليه وعلى آله. Gunting Aminah sembilannya bulan, sakit Aminah perut pada malam, takut Aminah bala didatang, terdengar dari langit suaranya orang. Kerana Aminah duduknya seorang, laginya pula tengahnya malam, tak pernah lagi bunting pada seorang. Sebabnya itu Aminah sangat bimbang, terlihat Aminah banyak laki-laki, padanya hawa memegang akan kendi, eloknya kendi tidak terperi, padanya perak tatah baiduri. Sertanya pula lihat akan burung, padanya tanah ianya turun, tanah zamrud paruhnya burung, seperti kasturi baunya harum. Kelilingnya bini Aminahnya duduk, baharulah hilang rasanya takut, padanya bilik habis meliput, segalanya burung seperti disebut. Datang Asiah menjadi bidan, turun dari langit serta Maryam, serta bidadari cahaya yang terang, daripada syurga dengan gemilang. Rasa Aminah tersandarkan diri kepada perempuan bidadari, baunya harum seperti kasturi, tak daklah lagi hendak diperi. Hilanglah takut seorangnya diri, seorang manusia tidak diketahui. Duduk Aminah di atasnya tanah, sakit beranak sebagainya sakit. Lalu bersalin oleh Aminah, keluar yang mulia di atasnya tanah, tangan yang mulia tegang di atas bumi, memohonkan Allah Tuhan yang ghani. Baunya harum seperti kasturi, eloknya lagi tidak terperi, cahayanya muka lagi cemerlang, seperti 14 harinya bulan. Keningnya elok seperti diandam, boleh dibanding seperti sehari bulan. Mata tercelak, rambut berminyak, ajaiblah Tuhan kalau ditengok. Perkara yang ajaib sangatnya banyak, tak daklah dibanding ininya anak. Eloknya muka sertanya hidung, kurangnya rendah sederhananya mancung, laginya suci pusat terpotong, sekaliannya tubuh baunya harum, laginya bersih sudah terkhotan, putih campur merah sangatnya hasan. Beranak akan Nabi padanya malam, Rabi'ul Awal itulah bulan.